Oke, teman-teman, kita lanjut aja ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab pashmina seperti ini. Kita bikin tutorial hijab pashmina yang nutupin dada ya. Nah, kita ngambil sama panjang. Kalau udah ngerasa rapi dan pas, tinggal kalian pentulin. Nah, buat kalian mau yang sebelah kiri ataupun kanan terserah kalian, senyamannya aja ya. Tapi di sini aku mau tarik yang sebelah kiri, dimasukin seperti ini. Kita kebelakangin bagian yang ininya, kita kesiniin, pasin aja di bagian belakangnya. Nah, terus kita pentulin aja di bagian pundak. Nah, kurang lebih seperti ini untuk model hijab yang nutupin dada, dan ini lumayan nutupin dada ya teman-teman, lihat ya. Oke, itu lumayan nutupin dada dan model hijabnya seperti ini. Terus buat bagian belakangnya tinggal kalian rapi-rapin aja serapi mungkin di bagian belakangnya ya, dan modelnya seperti ini untuk bagian belakangnya. Dan untuk style yang kedua, nah untuk style yang kedua di sini aku pakainya dilipat menjadi dua bagian ya, hijab pasminanya seperti ini dan panjangnya seperti ini kurang lebih. Lalu kita pakai ya kayak gini ya kurang lebih. Nah, bagian yang dalamnya kita pasin ke muka seperti ini. Oke, bagian yang sininya dibiarin longgar aja seperti ini. Nah, kita pentulin barengan sama yang ini. Nah, kita pentulin kalau udah ngerasa nyaman. Nah, kayak gini. Bagian yang bawahnya, ini kan atas, ini bawah. Nah, bagian yang bawahnya kita tarik ke atas seperti ini. Nah, kita jarum pentulin di daerah sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini nutupin dada juga. Nah, kalian untuk bagian belakangnya tinggal dirapi-rapin aja serapi mungkin ya. Nah, di sini supaya mempermanis dan mempercantik penampilan kita, kita pakai anting-anting seperti ini. Oke. Di sini nutupin dada ya. Jadi kurang lebih panjangnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu, dan tinggal kalian rapi-rapin aja serapi mungkin dan senyaman kalian. Oke, untuk bagian belakangnya. Jadi itu dia untuk tutorial style yang kedua, dan sekarang kita lanjut ke style yang ketiga. Nah, ini kan hijab pasmina, terus aku bikin segitiga seperti ini. Nah, kita ambil yang ujungnya aja kurang lebih seperti ini, kita lipat ya, kita lipat seperti biasa, seperti segi empat kurang lebih seperti ini. Kita tarik, terus kita pentulin di daerah sini. Nah, kita ambil bagian yang bawahnya ini ke sini. Lalu kita tarik ke atas dan kita pentulin di bagian belakang telinga ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk bagian style yang ketiga. Semoga kalian suka ya, ini tuh simple banget menurut aku. Supaya mempercantik penampilan hijabnya, di sini aku nggak ketinggalan selalu pakai anting-anting. Di sini aku mau pakai anting-antingnya dulu. Dan untuk bagian belakangnya, semoga kalian suka ya untuk look tutorial video kali ini, dan semoga menginspirasi kalian semua, dan see you on my next video.